Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abang Mancing Batam. Ini kita sudah lama nggak ke sini lihat spot mancing. Ini di Pelantar Biru. Ini kondisi lagi surut sekarang. Banyak lumut buat mancing apa? Baronang di bawah. Nah, ini spotnya. Lagi surut itu masih ada orang mancing. Di sini bisa sewa sampan, teman-teman. Sewa sampan 50 sampai 60 ribu siang malam, cuma harus bisa dayung lah, bisa dayung sendiri, bisa nyet sampan. Kalau tekong nggak ada. Ada apa, Pak? Gonggong. Gonggong juga bisa di sini. Ini orang lagi santai di depan. Kita tadi sempat mancing dapat ikan kurisi aja 2 ekor. Sekarang kita coba lihat yang mancing di sini. Ini Pelantar bisa mancing. Masuk satu orang 5.000, teman-teman. Bisa dicoba mancing di sini. Kita akan lihat dulu yang mancing dapat ikan apa aja. Wow. Ini kalau teman-teman mancing sini boleh aja lewat PU Laut. Cari aja Pelantar Biru di Google, itu ketemu nanti. Ini bisa buat buat keluarga tuh. Nah, coba rata-rata keluarga kita lihat yang mancing baru balik. Nah, itu rame yang mancing di depan. Dia mancing cumi juga bisa di sini. Nah, ini mancing. Kok kemana mancing tadi, kok? Mancing kemana tadi? Jauhnya. Ini dapat pinang-pinang. Rapu juga ada. Dapat kerapu, pinang-pinang. Sama ikan mempasir. Ini sewa sampan. Nah, ini yang mancing dapat nih. Ini rame yang mancing sini, teman-teman. Ini buat yang memancing tengah-tengahnya seperti ini, bisa atap ada, cukup luas lah, cukup luas buat mancing, buat bersantai. Ini karena surut aja, kalau pasang bisa mancing banyak ikan-ikan karang di sini. Ini tempat buat keluarga pas ini, teman-teman. Dapat deh, belum? Udah dapat belum? Ini kalau sewa sampan bisa pakai sampan sini. Nih yang mancing banyak, teman-teman, sini. Buat teman-teman yang Batam mau mancing sini, di video sebelumnya saya sudah buat jalan di sini. Buat mancing di Pelantar Biru Piayu. Buat liburan keluarga yang hobi mancing, buat keluarga bisa di sini, teman-teman. Cuma kalau bisa pas lagi pas pasang tinggi baru bisa mancing di sini, teman-teman.
Nih, yang sewa sampan, yang mau mancing pakai sampan bisa. Nih, udah mau balik semua. Mau balik. Yang mancing pakai sampan nih, sewa sampan sini bisa, teman-teman. Dapat, Mas. Zong. Oke teman-teman, kita pulang dulu. Kita sudah mancing. Yang mau mancing sini bisa teman-teman sewa sampan sendiri. Kalau bisa dayung sampan karena masih aman. Di sini angin nggak kuat karena terlindung dari pulau. Yang mancing mau ke planter juga bisa. Dia 5.000 satu orang kalau masuk. Cuma jaga hati-hati karena di pinggirnya nggak ada pagernya. Oke teman-teman, kita balik dulu. Ini sudah mau jam 6, udah mau waktu masuk waktu maghrib tuh, matahari sudah terbenam. Kita balik dulu, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komen di channel Bang Mancing Batam biar kita rajin lagi buat kontennya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.